kebahagiaan itu bisa dicapai dalam tiga hal. Sabar ketika diuji, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan bertobat ketika melakukan perbuatan dosa. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sabar ketika dapat ujian, ya emang itu yang bisa kita lakukan, karena innallaha ma'as sabirin. Dan hanya orang-orang yang sabar yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bersyukur ketika mendapat nikmat. Banyak orang yang kufur nikmat akhirnya malah terbelenggu pada kebahagiaan-kebahagiaan yang sejatinya kebahagiaan itu semu. Banyak orang yang menyibukkan diri dengan kehidupan dunianya, dengan pekerjaannya, mengumpulkan nafkah sebanyak-banyaknya, tapi dia lupa akan kebahagiaan akhiratnya. Bertobat ketika dosa. Ini sering yang orang lupakan. Jangan sampai dosa-dosa kita justru akan menjerumuskan kita kepada penderitaan.